nggak ngerti masalah COD kayak gini rasanya. Ini bapak kurirnya dan ini saya yang membeli secara online ya, nggak pakai omongan, nggak perlu saya juga memaki-maki dia, langsung aja bayar cash gitu. Ini yang benar mas, berapa ini mas? 266.000 pak. 266.000, uangnya receh guys, soalnya ini hasil tabungan. Kalau seandainya ini gak cocok bisa diretur kan mas ya? Bisa loh ya, padahal kita belinya di Shopee bisa diretur, diretur lah atau diretur itu ya. Jadi gak perlu teriak-teriak, gak perlu marah-marah. Nanti dijelasin sendiri sama mas kurirnya, bisa retur apa enggak. Berapa itu? Dihitung dulu. Mas mau dibuatin kopi dulu mas? Oh buatan, tidak. Barangkali mau dibuatin kopi, mampir dulu. Ini buat ibu-ibu, bapak-bapak yang suka ngata-ngatain bapak kurir. Kasihan, bapak kurirnya kan kerja cari uang. Dia nggak tahu masalah ini bahan atau barangnya apa yang dikirim, nggak tahu. Dia taunya cuma ngantar. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, kurang berapa? Kurang 66. Ini loro. Ini 6.000. Eh, 6.000. Pas. Ya. Iki, ini. Pas. Iya. Ini saya mau ngasih tip buat bapak kurirnya. Saya kasih tip 10.000 aja. Ini tip khusus buat bapak kurirnya. Ini saya kasih bapak kurirnya nggak minta. Tapi yang titip kayak Dani ini. Dani kemarin juga saya apa ya COD tapi kurirnya nggak mau dikasih sama saya. Ini saya titipkan ke temannya. Oke. Oke guys, itulah tadi ceritanya Loren COD sama kurir.